Halo Sobat Mancing, di mana saja Anda berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Mancing Channel. Kali ini saya akan membuat video unik. Oke Sobat, ikuti terus terusan video mancing saya kali ini. Jangan lupa mau dukungannya, tekan tombol subscribe, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video saya yang terbaru. Ini salah satu angler teman kita nih Sobat. Jadi karena cuaca panas, kita berteduh sebentar. Dan dia lihat lokasi tempat kita nyantai kotor, lalu dia berinisiatif ngambil sapu dan dia mulai menyapu. Namanya Mas Suligi. Halo Mas Suligi. Wah itu. Ini salah satu senior kita nih mancing di Benteng Portugis nih Sobat. Track recordnya udah nggak kehitung lagi nih, sesepuhnya Benteng Portugis. Ini kebetulan Sobat kalau mau mancing nengah apa, mau nyebrang ke Pulau Mandalika, bisa menghubungi Mas Suligi nih. Kalau untuk urusan sewa perahu bisa nanti nengah bareng Mas Suligi mancing ke karang, dan biasanya hasilnya memuaskan. Pakai umpan bang hidup, Pak. Umpannya masuk di dalam topi. Itu tahan berapa lama Mas Suligi kalau begitu? Setengah hari tahan. Setengah hari tahan. Jadi kalau untuk naruh umpan udang hidup di atas kepala di dalam topi, itu setengah hari itu hidup katanya, nggak mati-mati. Kapasitasnya menampung cuma 7 ekor udang hidup di dalam topi di atas kepalanya. Coba Mas Suligi dilihatin lagi Mas, udangnya Mas. Udangnya dilihat lagi udangnya. Tuh, tinggal 2 ekor Sobat. Tuh, itu masih hidup itu. Tuh. Itu udah berapa lama tadi ditaruh Mas? Jam 7. Jam 7 sampai sekarang jam 11:30-12 tuh. Masih hidup Sobat. Luar biasa ya. Jadi memang ada teknik tersendiri untuk menyimpan udang itu agar tetap hidup. Jadi nggak selamanya harus di dalam air, tapi kadang bisa di dalam topi atau di dalam kantong baju. Tuh. Mantap.